Yang gue inget dulu burger SD yang paling enak, guys. Yang di abang-abang. Burger dorong. Iya, burger dorong. Ini makan berarti membeli ya? Tipis banget, burger apa tikar lo? Oke, gue akan coba. Gigi gue kan tajam ya. Pas gue gigit, dagingnya gak kepotong kan? Saking kerasnya. Manis? Manis. Ini burger apa gula linjot? Paling gede sendiri. Penuh banget lagi pada demo di dalam. Gak ada clue dari mana? Gak tahu. Gue takut deh. Review lagi di hari yang sama, lu bayangin di hari yang sama gua udah mabok boba, terus sekarang gua disuruh mabok burger lagi. Untung gua gak mabok janda. Udah dong. Guys, ini sekarang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 10 burger. Jadi ada 10 burger yang harus gue review. Kita balik lagi, ini namanya kontennya review yuk, singkat ya. Review yuk, reviewnya ayo. Halo, buat yang mau tahu nge-reviewnya kayak gimana, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terus channel YouTube Kishu TV, oke? Arsa, Arta Nika ya, cinggu ya. Kesel ya, lama-lama ya. Guys, gue gak tahu, gue juga termasuk orang yang lumayan jarang banget makan burger. Jadi emang sengaja ini adek gue kasih makanan-makanan atau minuman yang memang jarang banget gue minum dan jarang banget gue makan. Yeah. Jadi memang gue nggak tahu ini dari mana atau brand apa, gue nggak tahu sama sekali ya guys. Dan di sini sekali lagi kita nggak, bukannya bermaksud buat apa tadi lu bilang? Buat apa, ngejelek-jelekin gitu apa sih? Iya ya gitu ya pokoknya. Bukan yang ngatain atau apa nih ya. Ini sih menurut selera mulut gue, lidah gue. Jadi selera orang kan beda-beda dan lidah orang juga beda-beda. Jadi kalau nanti gue komen gimana-gimana, tolong banget jangan dibuat ribut. Ya, karena kehidupan gue setiap hari udah ribut mulu. Udah pusing dah, jangan buat ribut ya. Pokoknya kalau dibantu viralkan, monggo silakan. Iya. Oke, dari bentuknya nih ya. Nih gue harus pilih 3 dulu nih yang menurut gue paling asyik. Gue gak tahu nih ya yang mana, gue bingung karena burger hampir sama bentukannya semuanya ya. Yang gue inget dulu burger SD yang paling enak, guys. Yang di abang-abang. Burger dorong. Iya, burger dorong. Yang isinya daging sosis yang bulat sama sawi ijonya dikit. Kalau mau pakai keju harganya 6.000-7.000. Kalau enggak pakai keju goceng. Oke. Dan dulu nih di burger-burger sekolah belum ada nih yang namanya apa nih? Atas ini wijen-wijennya enggak ada. Oke, gue akan pilih ya. Gue karena gue orangnya simple. Dan gue gak mau ribet ya, cuy. Gue akan pilih 3. Mam. Ini. Kelihatannya paling tebal sendiri, cuy. Paling gede sendiri. Ini makan berarti membeli ya? Gimana iya? Oke, gue akan ini juga. Iya, pilih. Boy go. Boyo. Ini boyo. Itu cinca yo. Cinca yo. Cinca yo. Berapa? Berapa tuh? Ada 3 banyak.
Tiga ya. Oke, 3, 4 sama 10. 10. Loh. Oke, ini 3 yang enak gua akan simpan dulu. Ya, guys. Itu kebalik itu nomornya. Ya, sayang. Santai. tenang aja, sayang. Yang kebalik cuma nomor punggung. Ada di belakang. Oke, ini gue kalau ngeliat-ngeliat bentukannya dari bentukannya nih kayak burger-burger yang tadi gue bilang, burger-burger yang di SD-SD nih, favorit gue nih. Kayaknya sih. Gue cobain ya. Oke. Yo yo yo. Aduh, mulut aku kan imut, aku gak bisa makan gede-gede. Kita balikin biar muat. Hah? Maksudnya kayak balikin. Oh. Sih. Main pedas. 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 Emang itu ada sambalnya. Mm-hmm. Agak sedikit manis. Gue bingung ya. Seladanya berasa banget selada. Ya, emang. Ya, namanya juga berasa. Ini ngebakar rotinya terlalu garing dan terlalu banyak mentiginya. Iya. Tapi gue rasa kayak berasa banget panggangnya dan butternya tuh berasa banget. Minyaknya juga berasa banget, guys. Jadi buat gue kayak kurang ya buat lidah gue. 6. 6. Oke, sekarang gue pilih yang kedua ya. 6 berarti gue maju apa mundur nih? Mundur. Oke, ini yang kedua. Ini namanya burger minimalis. Ya, dia enggak terlalu besar. Gak terlalu kecil juga, tapi dia padat, cuy. Iya. Ibaratnya kalau dilihat kayak badannya Asyifa Nuraini. Badan timpa kecil begini. Gak ada gue seksi. It's okay. Oke, okay, gue makan ya. Gue coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau yang mana nih? Ini terputer. Enak gak? Dagingnya berasa banget. Oh, regiosi kan. Ya deh. Bau dagingnya masih berasa banget, guys. Tapi lebih better dari yang ini sih. Good. Ya, so-so lah. 7. Ini semuanya sapi ya, ini sapi. 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 Kalau lo mau pesan babi juga ada. Tapi hati-hati ditangkep ya, kalau lu keliling. Itu babi ngepet beda sih. Oke nih ya. Sekarang yang ke-3 ya. Nomor berapa nih? Nomor 5. Oke. Tipis banget. Burger apa tikar lu? Sampai tipis banget. Kayak badannya si Ayu. Si. Badannya si Nopi, si Intan. Badannya Lia. Enak. Enak. Walaupun permukaan atas rotinya kering, ya mungkin dia kurang pakai lotion atau pelembab ya mungkin ya. Jadi agak kelihatan kering, tapi rasanya enak. Dan berasa juga tomatnya. Enak, oke. Okay. Ini 8. 8. Ini sekarang ya. Wah, gua kelihatan abis ini. Oke, tinggal. Lihat. Mantap. Yang tadi pada banyak banget lumuran cheese atau krimnya atau mozzarellanya atau apa itu ya. Cheese-nya sih ya. Cheese-nya. Ini cheese-nya nggak lumer. Krim ini juga kurang body lotion nih. Dalamnya nih. Oke, okay, gua akan coba. Enggak apa-apa. Enggak doyan, enggak apa-apa. Ganti bangsa. Betulnya, guys. Gigi gua kan tajam ya. Pas gua gigit, dagingnya enggak kepotong.
berantem. Saking kerasnya. Kebue gue. Oh, kebue ya tuh. Sorry. I will say no for you. No. Okay. No. Kamu masih di poin-poin. Namanya 6. Eh. 6 ya. Oh ini? Lanjutnya nomor berapa nih? Nomor 7. Oke. Okay. Nah, ini dari sini kelihatan ada cheese putih dan cheese kuning. Mohon maaf, itu mayones. Oh, mayones. Kan gue gak ngerti kan, guys? Adik gue yang selalu ngerti. Oke, gue cobain. Mayonesnya begini rasanya. Rasa mayones. Manis. Manis. Ini burger apa gula rinjot? Banget. Tujuh. Ani om. Kayaknya kurkuma plus saya 6. Next. Gigit apa tuh? Masih sapinya kan, sapinya lawan. Gue ngeri kelingkingnya sapi deh di luar. Oke guys, nih ya selanjutnya ya, gue coba. Ini gak flat. No. Lima. Nomor 8, 5. Eh enggak, 6. Oh 6. Terus apa sih, Iman? Kalau ngeliat burger abang-abang SD, tapi gak mungkin, dagingnya tebel. Ya? Mama gue yang gedean dong. Asyik aja banget. Apa itu? Mayonesnya sih enak. Tapi dagingnya agak kurang. Dagingnya lumayan berasa dan keras. Ya. Tapi bumbunya sih oke lah. Nah. 7 lah. 7. Deh. Yang mau dilewatin juga enggak apa-apa itu. Yang mana? Yang nomor 3 dilewatin juga enggak apa-apa. Emang kenapa? Nih ya, gua enggak tahu itu ya. Sekarang gua mau cobain yang favorit. Burger second nih. Burger second. Kita cobain ini dulu ya. Oke. Nomor 4. Nomor apa nih? Nomor 4. Kenapa milih itu? Karena dari teksturnya sih oke ya kelihatannya ya. Dari dagingnya dia tuh mateng, terus juga cuma mungkin bawahnya agak kokong ya. Tuh, enggak ada aba-aba. Jadi gua akan coba dulu, guys. Gue gak bisa menilai seseorang itu kalau gue belum kenal banget. Iya. Sama halnya kayak burger ini, gue gak bisa nilai burger ini sebelum gue telan bener-bener. Iya. Bisa digigit. Enak. Tapi enggak. Gua gak suka ya. Bau dagingnya masih berasa banget. Masih berasa banget. Ya iyalah, yuk kan daging. Kalau ayam tuh baru lo aneh. Ngapain ya, ngambil gue. Tapi dari cara keseluruhan sih oke lah. Ini. Oh ini berapa? Poinnya berapa poinnya? Oh ini? Iya, poinnya 8. Majuin dong berapa. Berapa milik? Paling gede sendiri. Iya. Paling gede sendiri dan gue finishirin. Penasaran. Penuh banget lagi pada demo di dalam. Penuh banget dari tadi burger gue liat gak ada yang sepenuh dia. Penuh banget. Kontrakan lu full. Apa ya? Puter-puter nih. Jujur gue gak suka bomba ini. Walaupun dulu gue pernah orang India ya. Yang disirin indah. Di mana? Di situ tuh, bunda di bawah kan tangannya tuh. Oh iya jangan, gak kena cheese ya dong, gak berasa sayang.
Saya enggak ada lawan. Nih ya. Dari gigitan pertamanya aja. Udah nampol cuy. Dia punya roti. Baloncak di gigi. Dia punya cheese. Balompat di lidah. Dia punya daging. Bermain di sekitar mulut, bermain. Tapi yang gua enggak suka adalah bawangnya ini yang gua enggak suka. Bawang bombay yang jadi kayak berasa kayak daging semur-semur kecap gitu, cuy. Oh iya. Tapi oke lah. 8. Sama dong. Deh. Oke. Ten yang last one. Iya, tuh. Nomor 10. Orang wijennya jarang-jarang, dia wijennya pengen ngumpul. Gak takut covid lu, ngumpul aja. Dia vaksin. Oh ya bagus, udah vaksin. Apa Bilkis kondangan? Ada aja kamu. Oke. Gua akan coba ya guys. Deh. Fighting. Lama-lama gua kekenyangan nih. Berasa banget asinnya, hujannya juga berasa banget. Punya patu, buat gue dagingnya terlalu matang dan rasa banget bau gosong kematangannya berasa. Jadi gue kasih nilai 7. 7. Dan kita akan ungkap merek-merek yang ada di sini ya. Oke? Okay? Sini kan? Iya. Oke, okay, Dan, dimulai dari angka berapa Dan yang lo lihat? Nomor 2 tuh. 2. Iya. Dari mana ini? Itu. Nih Biandeo, Biandeo Cinggu ya. Nomor 2 poinnya 7. Yes. Itu dari Flip Burger. Hah? Flip Burger. Oh, Flip Flip Arso, Arso. Arso nih kayo. I know. Iya, iya, iya. Oke, 7 kan? Gak jelek-jelek banget kan? 7. Iya, terus ini nomor? Itu nomor 7. Nomor 7 yang itu? Ini nomor ini dulu yang dapat dulu. Nomor 1. 1. Itu poinnya 6. Deh. Gak ada clue dari mana? Gak tau. Gue takut deh. Ini kan menurut lidah gue ya guys. Ingat ya lidah gue. Ingat ya lidah gue. Ingat ya lidah gue. Itu dari Richie's Burger. Oh? Richie's Burger? Apa tuh? Richie's. Oh Richie's. Oh Richie's yang ayam. Iya. Oh iya iya iya. Udah ayamnya aja yang dijual ya. Maaf Jesus meong. Jesus meong. Tesuamita. Ini jujur loh. Ini jujur loh pendapat. Ini kan kita apa konsumen. Sebagai konsumen beda-beda lidah orang. Kalau aku sih ya kurma plus lah ya. Terus nomor berapa lagi? 5. Nomor 5. Oke. Okay. Hey. Nggak ada clue juga ini, dari mana bentuknya, modelnya, nggak familiar. Poinnya sih bagus, 8. Poinnya 8. Mana ini? Dari 3 huruf, MCD. MACD! Benar sekali. Kelihatan sih, kelihatan dari model bentukannya. Tapi mungkin emang ciri khasnya kering kayak gini kali ya. Iya, iya, iya. Kalau mau basah, besok gue tinggal taruhin airnya sendiri. Oke, gue mau MACD. Terus nomor 4? Tuh nomor 6. Nah, oke okay, 6. Nomor 6 itu poinnya 6. Deh, dari? Dari Wendy's. Wendy's? Wendy's. Wendy's yang ayam? Iya. Oh, my God. Berapa poinnya? 6. Ya udah ayam aja lah. Deh, cuma sesuai yo. Ini kan lidah-lidah aku ya. Ini menurut aku loh. Aku enggak bilang enggak enak, tapi belum jadi selera aku. Oke? Okay? Ini nomor 7. 7, deh. Poinnya 6. Dari itu mana? Dari Fix Burger. Fix Burger? Iya. Oh. Udah fix pasti burger. Udah fix. Poinnya 6 ya. Oke, oke, oke. Alasso, terus? Tuh nomor 8. Deg-degan deh. Poinnya 6. Weh, 6. Terus? Ini dari 2 huruf. Apaan 2 huruf?
Awe. Oh, serius? Iya. Hah? Beneran? Poinnya 6. Serius? Cheese-nya pucet banget. Tambahin infusan nih. Biar lebih segar kali tenaganya. Ya ampun ya, kalau aku sih karena aku belum pernah makan itu ya. Jadi mungkin aku ngelihatnya tuh kayak belum banget ya. Oke, terus kalau ini? Itu nomor 9. Nomor 9. Poinnya 7. 7? 7. Ini dari? Itu dari Burger Bangor. Burger mana itu? Bangor pokoknya. Pantes Bangor banget. Aduh, gua gak tau deh. Aduh. Kacau. Oke, sekarang 3-3 lagi ya. Ini dulu. Itu nomor 10. Poinnya 7. Dari? Burger Bros. Wah, pantes dia rame karena kayak bros ya. Banyak mata-mata nih cuy. Oke, Biandeo, Cesungeo. Itu menurut aku ya. Terus yang ini yang kedua? Nomor 4. Poinnya bagus nih, 8. Dari mana? Dari Burger King. Ah, serius? Burger King. Berapa, 8 ya? 8. Oh iya, iya. Ya oke lah, gak salah. Nih, kayak ini. Ada pro dari mana tuh? Yang tebel-tebel lumer-lumering itu. Yang tips banget di selatan. Nih, kayaknya burger-burger yang favorit-favorit anak nongkrong. Iya. Apa nyebutnya gimana? Gue takut salah nyebutnya. Poinnya 8. Deh. Itu dari Lawless. Nyebutnya Lawless. Lawless Burger. Wow! Benar berarti tebakan gue, karena emang dia yang paling gede dan dia yang paling tebal. Dan dia satu-satunya burger yang dari semua gue coba, pas gue gigit, rotinya tuh lembut. Ya, ikut turun. Gak ngelawan gue. Kalau ngelawan namanya dia durhaka. Guys, ini juga makanan tidak disponsori ya sama mereka ya. Dan ini juga insya Allah gak akan mubazir. Nanti kita akan potong-potong dan kita akan bagi-bagiin kru Kishi TV. Ini krunya banyak, jadi kita akan bagi-bagi mereka. Apalagi ini mereka udah nungguin dari tadi. Oke? Buat yang pengen ketahu keseruan aku nge-review ini, nge-review yuk. Jangan lupa like, share, nonton, dan subscribe. Dan tonton terus semua tayangan channel YouTube kita di Kishu TV. Dan mohon maaf sekali lagi ya, ini jangan diambil hati karena ini cuma nge-review dan ini menurut lidah dan selera aku. Kalau kalian ya terserah kalian, oke? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Annyeong, gumawa. Hai, saksikan terus ya Kishu ya. Jangan lupa subscribe and like.